السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lebih kurang 11 tahun yang lalu, saya pernah datang kemari. Tidak terasa waktu berlalu. Mungkin banyak sekali yang pada saat itu masih usia kanak-kanak, tapi sekarang sudah menjadi dewasa, atau sudah menjadi orang tua pada saat ini. Secara zahir, Allah Ta'ala memberikan banyak karunia pada jemaat ini. Masjid disertai dengan hall-hall yang besar, kantor-kantor, perpustakaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Begitu juga di depan masjid, bangunan yang dibeli di depan masjid saat itu sekarang sudah semakin meluas. Dan rumah mubalig juga, guest house, dan hall yang besar sudah tersedia saat ini. Semua ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Jika penghuni rumah-rumah Anda semakin bertambah, jika harta kekayaan Anda semakin meningkat, dari sisi bangunan-bangunan zahir, jemaat telah dianugerahi keluasan, kelapangan oleh Allah Ta'ala, maka pastilah ini harus menjadi peningkat rasa syukur dalam diri kita. Bagaimana rasa syukur ini dizahirkan dan apa tuntutan yang diharapkan dari kita untuk rasa syukur ini? Kita yang telah beriman kepada imam zaman dan meyakini bahwa kami telah beriman, telah mengimani orang wujud yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni jika iman terbang ke bintang suraya, maka orang ini akan mengembalikannya iman tersebut dari bintang suraya. Maka pemikiran-pemikiran kita pun harus kita jadikan seperti pemikiran orang, layaknya orang mukmin. Rasa syukur secara zahir atau hanya mengatakan alhamdulillah di mulut saja, tidak lantas hal tersebut menjadi pembuat bahagia bagi kita. Tapi kita harus melihat bahwa apakah kita tengah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala atau tidak? Apakah kita tengah mengarungi hidup layaknya kehidupan seorang mukmin yang hakiki? Yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya secara detail mengenai hal tersebut. Dan pada zaman ini secara terang, secara jelas, Hadrat Masih Maud alaihissalam persembahkan kepada kita semua. Pada saat itu pun, saya menekankan kepada para Ahmadi di sini,
ketika saya datang pada 11 tahun yang lalu ke sini, sering saya mengingatkan kepada jemaat di sini, dan fasilitas yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dalam bentuk MTA, dengan perantaraan MTA, perkataan-perkataan saya, nasihat-nasihat saya sampai kepada setiap orang Ahmadi, dengan syarat mereka jika mau mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Saya katakan pada saat itu bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada Anda atau leluhur Anda untuk baiat menjadi seorang Ahmadi. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas kepada kita semua. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan itu disebabkan oleh kebaikan-kebaikan mereka. Namun, untuk melanggengkan karunia-karunia Allah Ta'ala tersebut, peningkatan di dalam kebaikan-kebaikan tadi, dan memperbaiki kondisi kita lebih dari semuanya, itu semuanya penting. Untuk melanggengkan karunia-karunia itu. Jika tidak, kita harus ingat bahwa jika langkah kita terhenti, atau di dalam perkara agama, timbul rasa tidak acuh, acuh tak acuh, maka berarti kita menjadi orang-orang yang menjauhkan anak keturunan kita dari agama. Dan sama halnya kita dengan memahrumkan mereka dari karunia-karunia itu, seperti yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, yakni pengutusan Masih Maud alaihissalam dan beriman kepadanya. Mereka yang orang tuanya, leluhurnya telah menjadi Ahmadi, tapi anak keturunannya menjadi terhilang atau terpental dari jemaat, justru mereka malah mahrum dari karunia, dari keberkatan leluhurnya tadi yang telah menjadi Ahmadi. Jika seseorang memiliki kebaikan, keturunannya pun akan mengambil kebaikan dari keberkatan leluhurnya itu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala pun berfirman bahwa kalian harus memperbaiki amalan-amalan kalian supaya limpahan karunia Allah Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Mereka yang leluhurnya menjadi Ahmadi, leluhur mereka itu telah memegang teguh janji baiat, dan mereka memiliki hasrat, keinginan. Lalu mereka meninggal, mereka memiliki hasrat supaya anak keturunan mereka memegang teguh janji baiat ini. Di antara tuan-tuan, banyak sekali yang harus berpikir bahwa apakah kita menjadi orang-orang yang memegang teguh janji itu, yang telah dinasihatkan oleh para leluhur kita, atau jalan yang ingin diarahkan oleh para leluhur kita kepada anak keturunannya itu, kepada kita? Apakah pada hakikatnya kita tengah memegang teguh janji baiat itu? Atau hanya mengikuti begitu saja agama atau keyakinan dari leluhur kita, dan hanya ikatan saudaraan saja kita masuk ke dalam jemaat ini, bahwa orang tua kita pun Ahmadi misalnya. Begitu juga mereka yang baiat sendiri kepada jemaat ini, mereka pun harus mengevaluasi diri, apakah keimanan kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita atau memperbaiki keimanan kita, atau hanya gejolak sementara saja yang dimiliki, yang dengannya dia menerima Ahmadi, hanya terkesan dengan sesuatu hal, lalu dia baiat masuk menjadi Ahmadi, dan tetap saja stagnan pada posisi yang semula itu. Tidak ada peningkatan dalam keimanan. Justru itu akan memberikan manfaat ketika langkah kita menuju kepada kebaikan. Orang-orang yang hijrah ke negeri-negeri yang maju, mereka perlu untuk memperhatikan, perlu untuk melihat
apakah kondisi sekarang, kondisi baik mereka sekarang ini telah menjauhkan mereka dari agama? Apakah telah terpengaruh dengan kehidupan Eropa, lantas terlupa dengan agama, terlupa kepada jemaat? Dengan karunia Allah Ta'ala, di sini banyak sekali orang yang hijrah dari Kosovo, lalu mereka bai'at, masuk ke dalam jemaat, beriman kepada pecinta sejati Rasulullah SAW. Mereka pun hendaknya ingat bahwa Allah Ta'ala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada mereka. Walhasil, di sini berbagai macam orang tinggal dan berbagai level, berbagai tingkatan masuk ke dalam jemaat. Apakah dia keturunan, jemaat keturunan, atau di kemudian hari dia bai'at, atau dia karena hijrah dari luar ke sini, atau memang penduduk lokal di sini. Semua tipe tingkatan orang tersebut harus mengevaluasi diri. Bahwa saat ini, mereka harus seyogyanya berupaya untuk mengamalkan hal itu, supaya kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban bai'at kepada pecinta sejati Rasulullah SAW. Ini Hajat Masih Maud alaihi salam. Seperti yang saya katakan, apakah dia jemaat keturunan, ataupun bai'atan, atau jemaat anggota Ahmadi baru, setiap Ahmadi, laki-laki maupun perempuan, setiap orang harus mengevaluasi diri, apakah mereka telah memenuhi kewajiban dari bai'at itu, atau berupaya untuk itu, atau apakah tanggung jawab yang telah diberikan oleh Masih Maud alaihissalam kepada kita itu kita tengah laksanakan atau tidak? Atau apakah kondisi kita telah dileburkan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Masih Maud alaihissalam? Apakah kita berupaya memberikan tarbiyat kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki perasaan dari sejak awal untuk mendahulukan agama daripada dunia? Apakah amalan kita sesuai dengan ajaran Islam untuk anak-anak kita? Sudah menjadi suri teladankah untuk anak-anak kita? Apakah setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul dan Allah Ta'ala? Semua hal ini setiap orang bisa mengetahuinya dan mengetahui hal-hal tersebut lebih dalam lagi dan untuk menetapkan standar yang lebih baik di dalam standar itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memberikan petunjuk kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan beberapa hal. Hal-hal yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita. Di dalam suatu majelis, Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah memberikan nasihat kepada jemaatnya dengan penuh keharuan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa penting bagi jemaat kita supaya dalam jemaat yang penuh dengan kegelapan ini, di mana udara kesesatan, kelalaian tengah berhembus, hendaknya kita menempuh jalan ketakwaan. Dunia sudah tidak menghargai perintah-perintah Allah Ta'ala. Mereka acuh tak acuh terhadap hak-hak dan wasiat-wasiat. Mereka tidak melaksanakan kewajiban, atau tidak juga mereka melaksanakan wasiat-wasiat yang telah diberikan kepada mereka. Penduduk dunia, mereka sudah begitu larut dalam urusan duniawi. Ketika mereka melihat kerugian dunia, lalu mereka meninggalkan agama, mengorbankan agama. Alih-alih mereka mendahulukan agama, justru mereka malah mendahulukan duniawi. Mereka rela untuk mengorbankan agama ketika mereka mendapatkan kerugian duniawi. Mereka menyia-nyiakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan kerugian duniawi sedikit, lalu mereka meninggalkan bagian agama dan menyia-nyiakan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Seperti kita lihat di dalam
pengadilan, ketika pembagian harta warisan di antara kerabat, atau timbul permasalahan apa saja. Dari itu nampak. Lalu bersabda beliau, dengan lihat serakah mereka memperlakukan setiap orang. Jadi hawa nafsu, mereka lemah dalam melawan hawa nafsu tadi. Orang-orang seperti itu. Dan sampai saat itu, Allah Ta'ala melemahkan mereka dan mereka tidak berani untuk melakukan dosa. Tapi ketika kelemahan tadi hilang dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan dosa, mereka langsung melakukan dosa-dosa. Jika dia terhindar dari dosa-dosa, bukanlah karena kebaikan unggul dalam dirinya, melainkan dia tidak berani. Ketika ketakutan tadi hilang, maka dia mulai melakukan keburukan, dosa-dosa. Jadi, pada saat ini, carilah di setiap tempat, kalian akan mendapatkan bahwa seolah-olah ketakwaan sejati itu telah hilang. Dan keimanan sejati itu sudah tidak ada lagi. Namun, karena Allah Ta'ala tidak menghendaki keimanan dan ketakwaan sejatinya hilang, maka benih yang terdapat, benih ketakwaan sejati yang terdapat dalam diri manusia, Allah Ta'ala tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketika Allah Ta'ala melihat bahwa panen ini akan segera hancur, maka Allah Ta'ala menciptakan panen-panen yang baru. Itulah ada Quran dalam wujud yang segar, seperti yang saya katakan sebelumnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Banyak sekali bagian hadis dan keberkatan-keberkatan. Namun, di dalam hati, kondisi keimanan dan amalan sudah hilang. Inilah gambaran orang Muslim, umat Muslim pada saat ini. Allah Ta'ala mengutusku, sabda Masih Maud alaihi salam, supaya hal-hal tersebut timbul lagi. Ketika Allah Ta'ala melihat bahwa medan ini kosong dan tuntutan uluhiyat Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya medan ini kosong. Bagaimana uluhiyat Allah Ta'ala menghendaki supaya hati-hati yang kosong dari ketakwaan ini, hati orang-orang yang kosong dari ketakwaan ini, tuntutan rasa simpati kepada manusia atas dasar tuntutan rasa simpati pada manusia, Allah Ta'ala tidak menghendaki hati-hati manusia ini kosong dari ketakwaan. Allah Ta'ala ingin menciptakan kaum baru yang hidup. Untuk itu, jika kita memperhatikan, mengevaluasi, maka ini bukanlah gambaran orang-orang pada masa itu. Ketika beliau alaihissalam memberikan nasihat. Melainkan, pada saat ini pun, nampak kepada kita. Berapakah di antara kita yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita? Jauhlah, tinggalkanlah orang lain misalnya. Kita saja yang mendakwakan bai'at kepada Masih Maud alaihi salam, kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita sudah mengamalkan perintah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, kami telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Apakah kita tengah mengutamakan kehidupan duniawi demi agama, demi ibadah, atau sebaliknya? Atau malah ibadah kita dikorbankan demi untuk kehidupan duniawi? Ada juga orang yang meskipun dia sholat tepat pada waktu, lantas dia cepat meninggalkan untuk selesai sholat itu. Seperti tradisi saja sholat itu. Tidak hanya orang lain yang bukan jemaat, kita pun masih banyak yang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, perlakukanlah orang lain dengan perlakuan yang baik, ihsan. Namun,
Banyak sekali orang yang alih-alih memperlakukan perbuatan baik, justru malah merampas hak-hak orang lain. Lalu ada juga orang yang tidak tahan dengan kerugian duniawi. Tapi ketika dia mendapatkan kerugian agama, jemaat, dia bisa tahan dari itu. Berapalah di antara kita yang tidak bisa mengontrol emosi, dengan sedikit saja permasalahan dia naik emosinya, marah. Jika orang gair melakukan hal ini, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang ini jahil. Tapi jika di antara kita, Ahmadi, ada yang tidak bisa mengontrol emosi, ini sangat disesalkan, sangat menyedihkan seperti ini. Jadi, hendaknya setiap kita mengevaluasi diri, dan sabda-sabda Masih Maud alaihi salam ini hendaknya kita perhatikan bahwa Allah Ta'ala ingin menciptakan kaum baru yang hidup. Jadi, untuk kita baiat untuk menjadi orang, untuk bergabung dalam kaum yang hidup ini. Untuk itu, kita harus memperhatikan sabda-sabda beliau ini supaya kita bisa bergabung di dalam kaum yang hidup. Ketika menekankan berkenaan dengan bahwa hidayat, mujahidah, takwa, sebelum timbul ketakwaan, sebelum manusia berupaya, sebelum dia memasukkan diri ke dalam kesulitan dan berkorban demi agama, sampai saat itu dia tidak bisa mendapatkan hidayah yang hakiki. Berkenaan dengan hal itu, Hadis Masih Maud bersabda, orang yang hanya takut, semata-mata takut karena Allah Ta'ala, dan berupaya untuk mencari jalan Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala, dan berupaya untuk meraih itu, berdoa untuk meraih itu semua, maka Allah Ta'ala berdasarkan hukumnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yakni orang-orang yang berupaya, kami akan memperlihatkan jalannya. Allah Ta'ala membimbing, memegang tangannya untuk membimbing, mengarahkan kepada jalannya itu. Untuk mencari jalan menuju kepada Allah Ta'ala, mereka melakukan upaya-upaya, mereka menempuh doa-doa, melakukan doa-doa, sehingga keburukan-keburukan mereka menjadi hilang, dan mendapatkan Allah Ta'ala. Sebagaimana di firman Al-Quran Karim, tadi, jika kalian berupaya untuk menempuh jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan jalannya. Beliau bersabda, sesuai dengan ayat ini, Allah Ta'ala akan memegang tangan kita dan membimbing untuk menempuh jalan tersebut dan menganugerahkan ketentraman hati. Jika hatinya gelap dan mulutnya tidak berdoa, lalu terjerumus di dalam bid'ah dan syirik, maka apa artinya doa-doa tadi? Tidak ada artinya. Yakni, jika hatinya sendiri terjerumus dalam kegelapan, mulutnya hanya berdoa secara zahir saja, namun dengan sulitnya kata-kata itu keluar, kata-kata doa itu keluar dari mulutnya. Berkenaan dengan itikad, pada zahirnya, semua beritikad bahwa kita Muslim, alhamdulillah, kita beriman, alhamdulillah, kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan wujud lain. Dari sisi itikad, memang betul. Namun, pada amalnya, orang-orang tadi terjerumus dalam syirik, di dalam bid'ah, mereka mengada-adakan hal-hal yang baru dalam Islam ini. Dalam, jika timbul kondisi seperti itu, doanya tidak ada artinya. Beliau bersabda, apalah artinya permohonan-permohonan yang dipanjatkan kondisi seperti itu? Jika ada permohonan seperti itu, maka tidak akan muncul hasil yang baik. Jika kondisi tadi timbul, maka permohonannya tidak ada artinya. Dia untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan untuk melangkah di jalan Allah Ta'ala, dia tidak akan melakukan upaya dan doa karena tidak keluar akibat hasil yang baik darinya.
Jadi ini sangat jelas sekali bahwa jika tidak keluar hasil yang baik, maka anggaplah bahwa di dalam diri kita masih terdapat kelemahan. Di dalam doa-doa kita masih ada kekurangan. Kita tidak mengetahui cara-cara berdoa. Kita bukanlah orang-orang yang melangkah di atas perintah Allah Ta'ala. Jadi sebelum manusia dengan hati yang suci meninggalkan jalan-jalan yang kotor bagi dirinya, lalu dia tidak tunduk di hadapan Allah Ta'ala, tidak berdoa, sampai saat itu dia tidak layak untuk mendapatkan dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala. Tapi ketika dia tunduk di hadapan Allah Ta'ala dan berdoa hanya kepadanya semata, maka kondisinya itu akan menarik karunia Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Jika kondisi itu timbul, manusia tanpa ada tujuan lain, tanpa ada maksud lain, dia tunduk di hadapan Allah Ta'ala secara ikhlas, berdoa, maka itu akan menarik pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala, dan dia akan mendapatkannya. Dan itu akan menimbulkan rahmat, mendapatkan rahmat. Akan meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat setiap pojok-pojok hati manusia. Jangan anggap Allah Ta'ala lalai. Allah Ta'ala duduk di langit dan melihat setiap pojok hati manusia. Jika di satu pojok masih ada sedikit saja bagian bid'ah dan syirik di dalam hati seseorang, maka ibadatnya, doa-doanya tidak ada artinya. Dikembalikan lagi kepada mukanya. Jadi kita harus berupaya untuk mensucikan hati. Jangan sampai di dalam hati kita ada kegelapan walaupun sedikit. Janganlah masih ada tersisa bagian syirik atau bid'ah di dalam diri kita. Meskipun hanya sedikit. Jangan ada pemikiran sedikit pun untuk itu. Jika timbul seperti itu, maka ibadahnya tidak ada artinya. Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadahnya. Jika Allah Ta'ala melihat bahwa di dalam dirinya bersih dari hawa nafsu pribadi, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu rahmat bagi orang tersebut dan akan menutupi dengan bayangannya. Dan Allah Ta'ala akan mengambil tanggung jawab untuk menjaganya orang itu. Jika dia melakukannya demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaga, melindungi, memenuhi segala kebutuhan orang seperti itu. Jadi, seorang mukmin yang hakiki, Ahmadi yang hakiki, harus membersihkan diri dari berbagai bid'ah dan syirik. Orang yang mengatakan bahwa kami telah berdoa banyak, memanjatkan doa yang panjang, tapi tidak dikabul katanya, dia orang seperti itu harus melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia harus mengevaluasi diri, introspeksi diri. Apakah masih ada syirik yang tersembunyi di dalam dirinya? Apakah dia terjerumus di dalam ketidakbaikan? Atau dia melakukan amalan-amalan yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, lalu berkenaan dengan menegakkan takwa, tujuan jemaat ini untuk menegakkan takwa, berkenaan hal itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, dari Allah Ta'ala menghendaki dari jemaat ini, dan Allah Ta'ala zahirkan kepada saya, bahwa takwa ini telah berkurang di dunia ini. Tujuan dari mendirikan jemaat ini adalah untuk menegakkan ketakwaan itu yang telah hilang tadi. Hendaknya ini diingat. Sebagian orang, secara terang-terangan mereka telah terjerumus dalam ketidakpunya maluan dan mengarungi hidup yang penuh dengan dosa. Dan sebagiannya lagi, mereka melakukan amalan-amalan yang kotor, yang tidak suci. Mereka tidak mengetahui, jika di dalam makanan yang baik ada setetes racun saja, maka makanan itu akan menjadi beracun, menjadi buruk, menjadi rusak. Banyak sekali di antara kita yang melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi dia terjerumus juga dalam keburukan yang bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, merusak kebaikan-kebaikan kita. Jika makanan baik, sesuatu yang baik, jika diteteskan racun sedikit saja, maka makanan itu menjadi rusak. Banyak juga orang yang mereka melakukan dosa-dosa ria atau yang itu yang halus.
Sekarang Allah Ta'ala menghendaki supaya dunia memperlihatkan suri tauladan ketakwaan. Untuk itulah Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini. Allah Ta'ala ingin mensucikan dunia ini dan menghadirkan jemaat yang suci. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan suri tauladan dalam hal ini. Dan kita perlu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, apakah kondisi kita sudah sesuai dengan itu, bahwa kita bisa menjadi suri tauladan dalam hal ketakwaan dan kesucian, sehingga orang lain belajar dari kita. Kita bisa melihat hal ini dalam diri kita sendiri. Ketika menjelaskan berkenaan dengan apa yang beliau harapkan dari jemaat ini, beliau masih model Islam bersabda, Allah Ta'ala menanam jemaat ini dengan tangannya sendiri. Kita melihat sendiri, banyak sekali orang yang datang ke dalam jemaat ini, mereka memiliki tujuan pribadi masuk dalam jemaat ini. Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini dengan tangannya sendiri, supaya orang-orang yang berjalan di atas jalan takwa, supaya muncul jemaat di dalamnya orang-orang berjalan pada jalan takwa. Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang masuk ke dalam jemaat ini yang memiliki maksud-maksud pribadi. Tujuan mereka bukan untuk meraih ketakwaan maupun kebaikan, melainkan orang-orang seperti ini menyimpan maksud pribadi dalam jemaat ini. Ada juga. Jika mereka sudah mendapatkan tujuan itu, maka orang-orang seperti itu meninggalkan jemaat, meninggalkan agama setelah mendapatkan tujuannya. Keimanannya tidak tersisa lagi. Tapi jika kita melihat kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara mereka. Para sahabat tidak pernah. Bai'at kita adalah bai'at taubat. Bai'at yang kita lakukan kepada Masih Maud SAW, ini bai'at taubat. Bai'at taubat dari segala dosa-dosa. Dan berdoa supaya teguh dalam kebaikan. Coba lihat bai'at para sahabat Rasulullah SAW. Mereka bai'at siap untuk dipenggal kepalanya. Pada zaman itu, jihad perang, pedang pada saat itu. Untuk itu, mereka siap sedia setiap saat untuk itu, untuk dipenggal. Mereka di satu sisi berjanji, di sisi lain, mereka berpisah dengan harta kekayaan, kehormatan. Mereka meninggalkan segala sesuatunya demi untuk agama. Seolah-olah mereka tidak memiliki apapun. Begitu juga seluruh harapan beliau, keinginan beliau, mereka-mereka ini telah terpisah dari dunia. Segala jenis kehormatan, kemuliaan, iradah untuk mendapatkan itu telah hilang dalam diri para sahabat. Mereka tidak tersisa apa-apa. Mereka tidak memperdulikan kehormatan mereka. Mereka tidak mengharapkan kehormatan, kemuliaan. Mereka tidak mengharapkan jabatan di dalam Islam ini, para sahabat Rasulullah SAW ini. Tujuan mereka hanyalah bahwa mereka siap untuk mengorbankan jiwa, harta demi Islam. Saat ini pun kita berjanji seperti itu, namun masih ada juga orang-orang yang dari antara pengurus juga ada yang mereka mengharapkan jabatan dalam jemaat ini, mengharapkan posisi. Mungkin di dalam skala kecil ada saja penzahiran bahwa dia memiliki ingin menghendaki jabatan. Jika dia mendapatkan jabatan, alih-alih mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala dan timbul rasa semangat untuk mengkhidmati agama, alih-alih itu justru dia tidak berpikir seperti itu. Dia malah bangga dengan kepengurusannya. Jadi setiap pengurus hendaknya memperhatikan hal tersebut. Siapa yang berpikiran di antara para sahabat tadi bahwa mereka akan menjadi raja atau mereka menjadi penakluk sebuah negeri? Apakah bisa timbul pemikiran seperti itu pada sahabat Rasulullah SAW pada saat itu? Tidak terpikir, terlintas oleh mereka sedikit pun bahwa mereka akan menjadi raja. Mereka hilang, terpisah dari keinginan seperti itu. Setiap saat mereka, setiap musibah, setiap kesulitan, mereka tahan itu dengan penuh kelezatan. Mereka siap untuk itu. Mereka tidak menghendaki kemuliaan, jabatan. Mereka tidak menghendaki kemuliaan. Para sahabat hanya menghendaki pengorbanan. Dan mereka merasakan kelezatan di dalamnya.
sampai-sampai mereka siap untuk mengorbankan jiwa mereka. Kondisi mereka sedemikian rupa terpisah dari dunia ini. Tapi Allah Ta'ala menugerahkan inayah kepada mereka, karunia-karunia kepada mereka. Mereka siap untuk berkorban apapun, tapi Allah Ta'ala menganugerahkan karunia-Nya dan menganugerahkan inayah yang banyak kepada mereka. Mereka yang telah mengorbankan segala sesuatu demi Islam, Allah Ta'ala menganugerahkannya berlipat kepada mereka. Lalu, Hadrat Masih Maud alaihi salam menasihatkan kepada kita berkenaan dengan akhlak, tegak dalam kebaikan, meninggalkan keburukan. Beliau alaihi salam bersabda kepada kita, orang yang tidak yang memperlihatkan perubahan akhlak kepada tetangganya, dulu sebelum bai'at dia bagaimana, sekarang dia bagaimana, sama saja dia dengan memperlihatkan mujizat kepada tetangganya. Jika kita setelah menjadi Ahmadi nampak kepada tetangga kita bahwa ada perubahan akhlak dalam diri kita, setiap Ahmadi jika memperlakukan tetangga seperti itu, maka tetangga akan heran bahwa Ahmadi ini tidak beda dari manusia pada umumnya. Sama saja seolah Ahmadi tadi memperlihatkan mujizat kepada tetangga itu. Jadi dampaknya akan sangat baik kepada tetangga jika Ahmadi seperti itu, dengan akhlak, jika memiliki akhlak yang tinggi. Dan tetangga pun akan terkesan dengan si Ahmadi itu. Mereka melontarkan keberatan kepada jemaat kita bahwa mereka menuduh kita terjerumus dalam kedustaan, katanya, tuduhan. Mereka melontarkan tuduhan kepada jemaat. Mereka menuduh bahwa apa majunya, apa kelebihan, peningkatan ketika kita setelah menjadi Ahmadi. Kedustaan, buruk sangka, emosi, marah. Tetap saja terjerumus, katanya, orang Ahmadi dalam keburukan-keburukan seperti itu. Masih mulai bersabda, apakah bagi mereka tidak menyebabkan penyesalan? Lalu ketika manusia menganggap Ahmad ini sudah Ahmadi sudah berubah, mendapatkan revolusi dalam dirinya. Apakah setelah bai'at masuk dalam jemaat ini menjadi baik? Lalu setelah melihat terpengaruh tadi dia menjadi bai'at, melihat kebaikan Ahmadi tadi, seperti halnya seorang anak yang soleh bisa memberikan nama baik pada orang tuanya, begitu juga orang yang bai'at layaknya seperti anak. Jadi kita lihat anak yang soleh, yang itaat, yang setia kepada orang tuanya. Anak itu sama saja dengan memberikan nama baik kepada orang tuanya. Karena orang yang bai'at ini seperti halnya seorang anak. Dalil yang beliau sampaikan adalah, karena itulah istri-istri suci Hadrat Rasulullah SAW disebut sebagai ibunya orang-orang mukmin. Seolah-olah Hadrat Rasulullah SAW adalah bapaknya orang-orang mukmin. Jika istri-istri beliau disebut sebagai ibu orang-orang mukminin, artinya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah ayah dari orang-orang mukmin. Ayah jasmani membawa manusia ke melahirkan manusia ke dunia ini. Orang tua membawa ruh, membawa tubuh, melahirkan anak, terlahir ke bumi ini dengan kelahiran anak itu. Jadi, dia anak itu mendapatkan kehidupan disebabkan oleh ayah. Tapi ayah rohani, dia membawa ke langit. Ayah jasmani membawa ke bumi, ayah rohani membawa ke langit. Membuat
kita meningkat di dalam ketakwaan, kerohanian. Lalu mengajak, menuntun kita kepada markaz yang asli, yakni kepada Allah Ta'ala. Apakah Anda suka, menyukai jika anaknya mencoreng nama baik orang tua? Tidak ada orang yang suka dengan seperti itu. Tidak ada seorang ayah yang suka ayahnya mencoreng nama baik ayahnya. Anaknya mencoreng nama baik ayahnya. Jadi untuk itu, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa buatlah suri teladan kita supaya jangan sampai membuat orang lain tergelincir atau mencoreng nama baik orang tua. Bersabda, apakah ada orang yang suka anaknya mencoreng nama baik orang tuanya? Dia pergi kepada pelacur atau berjudi atau mabuk-mabukan atau mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Tidak ada orang tua yang menyukai anaknya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Melainkan seorang yang bukan muslim pun tidak ada yang menyukai anaknya melakukan seperti itu. Karena perbuatan itu akan memberikan nama buruk, mencoreng nama buruk orang tuanya. Saya tahu tidak ada mungkin orang tua yang menyukai yang perbuatan seperti itu bagi anaknya. Tapi ketika orang anak yang melakukan hal seperti itu, jika ada anak yang melakukan perbuatan buruk itu, maka orang-orang akan berkeberatan kepada orang itu. Orang-orang akan mengatakan berkenaan anak itu dan orang tuanya. Orang tua akan mengait-ngaitkan dengan orang tuanya. Ini anak si Anu. Ini anak si Anu melakukan perbuatan buruk ini. Jadi, orang anak yang buruk akan mencoreng nama baik orang tua. Begitu juga, ketika orang yang masuk ke dalam jemaat ini, baiat ke dalam jemaat ini, tapi dia tidak memperhatikan nama baik jemaat, berbuat bertentangan dengan akidah jemaat, maka dia akan dicengkram oleh Allah Ta'ala. Karena dia tidak hanya menjerumuskan diri sendiri ke dalam itu, tapi dia justru akan menjadi suri teladan yang buruk kepada orang lain dan memahrumkan orang lain dari karunia, dari kemuliaan. Jadi, seberapa kuat kita, mintalah itu kepada Allah Ta'ala, dan dengan segenap kekuatan, berupayalah untuk menjauhkan keburukan-keburukan kita. Ketika kita lemah, maka berdoalah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekhusyuan, karena doa yang dipanjatkan dengan khusyuk dan dengan hati yang tulus, dia tidak mungkin akan gagal. Berupayalah. Jika tidak berhasil, maka anggaplah. Maka jangan beranggapan bahwa tidak ada harapan lagi. Terus saja berdoa. Sedemikian rupa, sampai jangan ada putusnya. Tapi dipanjatkan dengan penuh ketulusan doa itu, dengan penuh kekhusyuan. Lihatlah hati kita. Apakah yang saya katakan ini benar? Apakah saya betul-betul menghendaki hal ini dari Allah Ta'ala? Jika itu timbul, maka akan timbul untuk melakukan kebaikan dalam diri kita, lalu kita akan mengangkat tangan kita untuk berdoa, lalu manusia akan tunduk di depan Allah Ta'ala, maka tangan yang seperti itu tidak mungkin akan gagal. Allah Ta'ala pasti akan menganugerahkan pengabulan kepadanya. Kita banyak sekali, ribuan doa-doa kami yang telah terkabul, sabda Masih Maud alaihi salam. Dan kami sudah merasakan hal itu. Lalu bersabda, suatu hal yang pasti, jika di dalam diri manusia tidak terdapat rasa simpati kepada manusia lainnya, maka itu sama dengan pelit. Jika tidak ada rasa simpati kepada kemanusiaan, sama saja dia pelit, bakhil. Jika saya melihat kebaikan, yang sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan, maka kewajiban saya adalah untuk menyampaikan kepada Anda, kepada orang lain. Jika kita melihat kebaikan dalam sesuatu, untuk itu kita menerima Ahmadiyah. Karena itu, kewajiban kita untuk menyeru orang lain, datanglah kemari. Inilah jalan untuk menempuh
akhirat. Janganlah memperdulikan sedikitpun apakah orang itu mengamalkan atau tidak, atau menerima atau tidak. Tugas kita adalah untuk menyampaikan, mengislah. Janganlah melihat apakah orang-orang ini menerima atau tidak. Di dalam bahasa Farsi dikatakan, kasbeshan. Mad ya nashanwad man guftuwe bekunam. Meskipun ada yang dengar ataupun tidak, saya akan terus memberikan nasihat kepada orang lain, menyeru orang lain, bertabligh kepada orang lain. Jadi, setelah menegakkan suri teladan yang baik, maka lakukanlah tanggung jawab, tugas-tugas tabligh. Ini merupakan kewajiban bagi setiap Ahmadi. Kita harus memberikan perhatian khusus pada hal ini. Jika timbul masa-masa terakhir, orang-orang tidak akan menerimanya, akan mendengarkannya. Seperti yang Masih Muhammad SAW sabdakan, jika tidak ada yang mendengarkan, kita harus terus menyampaikan tabligh ini. Jangan pedulikan orang lain dengar atau tidak. Tapi bersamaan dengan itu, beliau bersabda, kita harus memperlihatkan suri teladan yang tinggi. Lalu orang-orang akan tertarik kepada kita, kepada jemaat ini. Masih Muhammad SAW menasihatkan kepada kita, di dalam ilham, illal ladina bi istikbara. Istikbar berkenaan dengan taun, ada ilham bahasa Arab, maknanya adalah siapapun orang yang berada di dalam dinding rumah kamu, aku akan selamatkan mereka. Bersamaan dengan itu, ada juga kalimat illal ladina law bi istikbar, yani orang-orang yang menganggap dirinya tinggi. Lalu beliau bersabda, dia tidak itaat sepenuhnya. Orang seperti itu, orang yang itaat adalah orang yang beriman kepada beliau. Maksudnya adalah orang yang terkecualian, dikecualikan tadi adalah orang yang tidak itaat. Ini merupakan peringatan bagi kita semua, di mana Allah Ta'ala memberikan jaminan bahwa orang yang berada dalam rumah kamu, aku akan selamatkan mereka. Ada juga kalimat setelah itu, dan jika tidak itaat, maka jaminan tadi tidak akan berlaku bagi orang seperti itu. Maka tidak lantas mereka akan dijaga oleh Allah Ta'ala jika mereka tidak itaat kepada Allah Ta'ala. Untuk itu perlu untuk berkali-kali membaca buku Kishtinuh, Bahtranuh, dan bacalah Quran berkali-kali, dan amalkanlah sesuai dengan itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Laknat sudah turun pada saat itu. Tapi jika kita membawa laknat ini dan tidak berperilaku baik di hadapan Allah Ta'ala, sedemikian rupa sulitnya orang-orang pres surat kabar, mereka terus ribut. Sekarang penentangan begitu banyak sekali, meningkat, sehingga banyak sekali orang-orang jemaat ini hijrah ke Eropa karena penentangan ini. Hendaknya diingat bahwa tugas Allah Ta'ala, pekerjaan Allah Ta'ala adalah berberkat. Jadi penting sekali untuk mengambil bagian dari keberkatan itu, kita harus membuat revolusi diri. Untuk itu, introspeksi dirilah. Introspeksi diri amalan keimanan kita. Apakah kalian sudah melakukan introspeksi diri itu, sehingga hati kalian menjadi aras bagi Allah Ta'ala, dan perlindungan Allah Ta'ala sudah kita terima? Ini yang perlu kita evaluasi. Ahmadi yang baru ataupun yang lama, setelah beriman kepada Masih Maud alaihi salam, sebelum kita mengislah diri, mengislah amalan-amalan kita, kita tidak bisa meraih keberkatan-keberkatan yang didapatkan setelah bai'at kepada Masih Maud alaihi salam. Dan tidak juga kita akan mendapatkan bayangan Allah Ta'ala. Untuk keimanan,
untuk keimanan, kondisi yang wangi, seperti halnya benih. Dengan meninggalkan hal-hal yang lagau, iman mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau, menciptakan kerendahan hati, khusyuk. Ini adalah kondisi iman. Lalu ketika ini timbul, meninggalkan perbuatan-perbuatan lagau, timbul kekhusyuan, meninggalkan perbuatan yang lagau, seperti halnya tumbuhan, muncul dengan halusnya, keluar hijau, tumbuhan-tumbuhan hijau, mal, harta, maka akan timbul benih-benih tadi, ranting-ranting tadi. Dia yang berkorban, membayar zakat, dan mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala, dia meningkatkan, mengembangkan ranting-ranting tadi. Lalu timbul tadi ranting-ranting. Lalu akan sedemikian rupa menguatkan, yang sedemikian rupa menguatkan tumbuhan tadi. Lalu bersabda, dengan melawan hawa nafsu, akan timbul kekuatan dalam ranting-ranting ini. Ketika dalam hati manusia timbul hawa nafsu yang kotor, timbul kecenderungan untuk melakukan keburukan, dan manusia melawannya, dan dia menekannya, tidak lantas melakukannya perbuatan buruk tadi, ketika timbul kondisi itu, maka ranting yang akan muncul tadi, akan timbul kekuatan dalam ranting-ranting itu, ketika manusia menekan perbuatan buruk itu. Lalu, dengan menjaga ranting-ranting itu, maka pohon tadi akan berdiri dengan tegak kuatnya. Ketika janji yang kita berikan, jika itu dijaga dengan teguh, setiap orang berjanji bahwa akan mendahulukan agama daripada dunia. Di dalam janji Khudam pun ada, janji Ansar pun ada, dalam janji Lajnah pun ada itu. Ketika bai'at pun kita mengucapkan itu. Jika kita menjaga janji itu, dan amanat yang dibebankan kepada kita itu kita pegang dengan teguh, pengurus juga memegang tanggung jawab. Jadi dalam jemaat ini amanah, Ahmadi yang umum menyerahkan, Ahmadi pun menjadi mendapatkan amanat dan tidak menjadi menyebabkan orang lain tergelincir. Jika itu timbul, maka pohon keimanan itu akan berdiri dengan tegak dengan kuatnya. Semua itu jika mendukung akan menjadi pohon yang kokoh. Ketika menimbulkan buah, memunculkan buah, ketika pohon tadi tumbuh besar, akan timbul buah-buah, maka ada kekuatan lain lagi yang timbul di dalam pohon itu. Karena sebelum kekuatan itu, pohon tadi tidak bisa memberikan buah. Ketika kuat, maka karunia Allah Ta'ala pun akan muncul. Lalu Allah Ta'ala memberikan buah pada pohon tersebut. Setiap kita perlu untuk menimbulkan kerendahan hati dalam diri kita, karena dari inilah kita bisa melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga hawa nafsu kita. Kelagauan, perbuatan-perbuatan lagau yang telah mengepung kita, TV, dalam bentuk TV, internet, kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan itu. Dan kita perlu untuk meninggalkan, untuk selamat dari itu semua, untuk demi kemajuan keimanan ketakwaan kita. Baru kita bisa menjadi ranting, dahan yang bisa memberikan buah dengan karunia Allah Ta'ala. Bagi kita juga, bagi anak keturunan kita juga, bisa menjadi penolong bagi dunia dan akhiratnya. Di dalam satu kesempatan, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda berkenaan dengan masa depan jemaat yang terang, bahwa zaman ini pun adalah zaman peperangan rohani, peperangan dengan syaitan. Syaitan dengan segenap kekuatannya, senjatanya, berusaha untuk menyerang Islam. Dan syaitan menghendaki supaya dia mengalahkan syaitan. Tapi Allah Ta'ala di dalam peperangan terakhir ini, Allah Ta'ala telah menegakkan jemaat ini untuk mengalahkan syaitan untuk selama-lamanya. Kita perlu
mengevaluasi diri, apakah kondisi kita siap untuk berperang dengan setan itu? Berberkatlah, saya sampaikan mubarak orang yang mengenali hal itu. Masa ini sedikit, tapi tidak lama lagi akan tiba masanya bahwa kebenaran jemaat ini akan lebih bersinar dari matahari lagi. Akan lebih bersinar dari matahari. Ketika ini terang seperti layaknya matahari, dan pintu tobat sama dengan beliau bersabda, orang yang menerima ku pada saat mereka terpaksa berperang dengan itu semua, meskipun terpaksa mereka harus terpisah dari persaudaraan, mereka akan diganggu dalam pekerjaan mereka. Banyak sekali negeri-negeri, di negeri-negeri muslim khususnya, mereka orang Ahmadiyya akan mendengarkan laknat-laknat dari manusia yang membencinya. Tapi ketika tiba masanya, maka dunia akan pandangan dunia akan tertuju kepada jemaat ini. Tidak akan ada orang yang mengingkari jemaat ini. Pada saat itu, menerima jemaat ini bukanlah keberanian. Karena ganjaran yang diterima itu adalah pada masa yang banyak musibah. Lihatlah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menerima Rasulullah SAW. Jika dia meninggalkan jabatan dalam itu adalah kerajaan duniawi saat itu. Bagaimana Hadrat Umar radhiyallahu anhu, beliau memakai selimut, beliau menerima Islam, lalu beliau menempuh kemiskinan setelah itu. Beliau tidak memiliki harta lagi pada setelah bayat masuk Islam. Beliau menjadi berkurang hartanya. Jadi bagaimana kondisi Hazrat Umar? Beliau menerima Hazrat Rasulullah SAW. Orang yang bergerak demi Allah Ta'ala, dia tidak akan mati sebelum dia mendapatkan ganjarannya. Syaratnya adalah kita ada usaha, ada gerak. Perlu amalan, perlu keinginan untuk maju. Dalam hadis dikatakan, jika ada yang melangkah kepada Allah Ta'ala dengan kecepatan yang biasa, maka Allah Ta'ala akan berlari kepada orang itu. Jadi iman adalah, jika dia orang yang melihat dia yang melihat bulan atau tapi orang yang melihat bulan ke-14 lalu dia ribut bahwa saya telah melihat bulan itu, maka orang akan menganggapnya gila. Semoga Allah Ta'ala, semoga kita menjadi orang-orang yang teguh dalam keimanan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan kita melaksanakan kewajiban setelah bayat kepada Masih Maud alaihi salam ini, dan amalan kita memberikan petunjuk kepada kebenaran dan ihsan-ihsan yang Allah Ta'ala lakukan, semoga kita bisa menjadi orang yang mensyukurinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk itu. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.